bagaimana cara bilang ke Bang Mail ya kalau aku mau pulang kampung? Nanti kalau aku bilang, dia marah pula sama aku. Tahu sendirilah, otaknya kayak otak anjing. Marah ya bawaannya. Entahlah. Tapi kalau aku betah di kampung nanti, di kampung aja lah aku. Sini pun gak jelas. Dulu dia janji gajiin aku 7,5. Kukira 7.500.000 per bulan. Rupanya 7 bulan 500. Kan anjing kayak gitu. Bang. Jembut. Kayak gini kok rupanya ya. Kau omongin aku di belakang kau ya. Dengar abang bang omongan aku tadi. Ngigo aku bang. Ngigo-ngigo bapak kau. Sini kau. Ampun bang. Ampun. Ampun bang sakit bang. Aduh bang, ampun bang. Ngigo. Aduh sakit bang, bercanda aku bang. Bercanda. Bercanda aku bang. Enggak. Aduh. Duduk kau. Duduk. Bercanda aku bang. Aduh sakit bang, ya Allah. Bercanda aku tadi bang. Kau betul mau pulang kampung? Iya bang, ada urusan keluarga aku bang. Oh urusan keluarga, ya. Iya. Jadi kau anggap aku selama ini di sini bukan keluarga kau, hah? Iya, maju muka kau gini, hah? Maju, gini muka kau. Aduh sakit kali bang, aduh. Bukan keluarga aku ya, hah? Keluarga apa bukan? Bukan kayak gitu bang. Aku bisa jelasin bang. Orang tua sakit bang, nggak ada yang jagain. Rumah, sawah, ladang, nggak ada yang ngurusin bang. Lembu 3 ekor, nggak ada yang ngurusin bang. Makanya aku mau izin sama abang bang. Sebentar aja nya. Nanti semuanya kalau udah selesai, aku janji balik lagi kemari aku bang. Sakit orang tua kau Jeff? Iya bang. Ya udah, baliklah kau ke kampung. Nggak apa-apa aku di sini sendiri. Baliklah kau Jeff. Kapan kau mau pulang? Besok bang. Nggak ada Jeff. Maafin aku Jeff. Aku pikir ada apa kau pulang kampung. Rupanya mama kau sakit. Iya bang. Yang sabar abang bang ya. Aku janji balik lagi aku bang. Kau lah Jeff yang sabar, kan mamamu yang sakit. Iya, abangnya sendiri di sini. Udah, yang penting mama kau temani dulu. Kau urus sampai sembuh. Iya, bang. Aku janji nih bang sama abang bang. Kalau banyak aku dapat uang palaan, aku kasih semua uangnya sama abang bang. Kasihan, Cik. Gak ada kawan aku nih kalau Pujik pulang kampung. Mana suntuk kali di sini aku nih. Den Bonal, Maile. Den Bonal kok kemana aja nggak nampak? Kok baru nampak sekarang? Aku ada ya, cuma kemarin aku 5 tahun di Jepang, jadi TKI di Jepang. Mak sukses kau sekarang ya, ngeri kali kau. Sekarang bawa tas kau, dulu bawa masalah. Masih aja kau El, counter attack mentang kau striker paling depan kau ya. Gini El, enak di Jepang. Gaji itu sekitar kalau dirupiahin tuh 60 juta El, sebulan. 60 juta? Kalau 60 juta maulah aku kerja di sana Den Bonal. Serius kau El, kau itu anget-angetan El. Serius, nih kau dengar. Pujek kawan aku, dia mau pulang kampungnya ke Aceh, ngurusin mamanya sakit. Jadi aku sendiri di sini. Untuk apa coba aku sendiri? Mending aku merantau. Iya, El, tapi El, kerja di sana tuh proses, El, enggak langsung blek naik. Awalnya itu jadi pembantu rumah tangga dulu, proses naik gaji, naik jabatan, kayak gitu. Kalau itu enggak masalah, Den Bonal. Yang penting 60 juta gajinya. Aku bisa beli rokok banyak-banyak. Ya udah. Kalau begitu kebetulan agensi yang bawa aku ke Jepang kemarin lagi butuh tenaga kerja baru, Il. Mau lah aku daftar. Aduh, Il. Tapi sistem kerjanya
nanti dikasih uang di muka dulu, Il. Ya, makin paten lah kalau dia kasih uang muka. Aku maulah, di mana alamatnya? Biar daftar aku hari ini juga. Alamatnya di Jalan Artol Kambiang nomor 15. Lo sana. Artol Kambiang nomor 15? Iya. Iya, hari ini aku daftar. Makasih kali Den Bonal. Sama-sama, Il. Baik kali gue, keren kali gaya kau. Sukses. Pasal pertama. Pihak pertama menerima dan memperkerjakan pihak kedua sebagai status pembantu rumah tangga. Masa kontrak 10 tahun. Unit kerja domisili Jepang. Pasal kedua. Pihak kedua bersedia menerima dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut serta tugas-tugas lain yang diberikan pihak pertama tanpa keluhan dan tidak boleh menolak. Pihak kedua bersedia untuk kerja rodi dan romusya demi pihak pertama. Gimana? Setuju? Setuju. Oke, kalau setuju, ini uang DP-nya 30 juta. Bapak tanda tangan di sini. Bang Mail, Abang Awa. Putol, udah mau berangkat dia, meninggalkan aku. Mak, rapi kali ya Bang Bang, mau kemana Bang Bang? Gak kemana-mana lah, mau kerja aku. Oh, mau kerja? Kerja di mana Bang? Mau tahu aja kok. Bang, awak izin balik ya Bang? Iya deh. Awak nanti dari pelabuhan langsung ke Medan Bang, habis itu baru tembak kace. Udah jangan susah-susah Jack, kalau gitu capek kali perjalananmu. Naik kapal, sampai Aceh nanti nggak bisa aku ngurusin mamamu sakit, kecapean. Kau udah aku pesankan tiket pesawat, dari sini ke bandara kau naik taksi online. Serius Abang Bang? Ya. Alhamdulillah, baik kali Abang Awa, panutan Awa. Siap-siap kok, udah datang taksinya tuh. Oh iya, iya Bang. Dengan Pak Jack. Oh iya, betul. Jack, naik Jack. Iya Bang. Balik aku Bang. Bang, Abang jangan lupa makan Bang. Iya Jack, hati-hati Jack. Salam sama Mama Bapak. Iya Bang. Ini lurus kemana ya Bang? Oh iya, jalan lurus. Terus kanan, habis itu kiri, nah itu sudah keluar jalan besar tuh. Oke. Terima kasih. Dadah Bang Fahir, Assalamualaikum. Dadah Jack. Jaga kesehatan ya Bang, nanti aku mau oleh-oleh kripisek. Iya Jack, hati-hati Jack. Di sini. Memang Mama El gak ada otak. Bisa-bisanya aku dikirim ke Jepang. Harusnya kan aku udah pulang kampung ini. Lihat Mama aku. Ya Allah. Nande. Nande Areksi. Hah? Kenamika. Hah? Drawing. Jenji kegawa. Arah-arah kemoci. Wah. We'll be right back.
Maju muka kau gini, ha? Maju. Gini muka kau. Aduh, sakit kali bang. Aduh. Orang tua sakit, bang. Sakit betulan anjing. Aku sendiri kayak ini sini. Eh, kok bisa jalan enggak sih, ya? Enggak bisa jalan, bang, saya, bang. Nande, kena bikar! Rekemut ji! Ya!